Kegembiraan sebuah keluarga ketika berkelah berakhir dengan tragedi apabila seorang daripada mereka lemas di Pantai Puteri Melaka hari ini. Dalam kejadian 11 pagi itu, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Nyalas MT Sharvin dikatakan tergelincir ketika berjalan di atas batu pemecah ombak pantai itu. Mangsa ditemui kira-kira 30 meter dari lokasi remaja itu terjatuh jam 2.40 petang. Mayat anak kedua daripada tiga beradik itu ditemui pasukan penyelamat di air PPDA dan dibawa ke Hospital Melaka untuk bedah siasat. Terdahulu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka menerima panggilan jam 11.40 pagi sebelum sebuah jentera bersama 14 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tangga Batu bergegas ke lokasi kejadian. Operasi mencari turut disertai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Polis.